Ini adalah Israel. Silakan. Shalom. My name is Naftali Bennett, and I'm Minister of Defense of the State of Israel. I want to share with you the single most important insight of the entire Corona uh, epidemic. The most important thing, more than general social distancing, more than testing, 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 more than anything else, is to separate old people. And younger people, <laughs> the single most lethal combination is when uh, grandma hugs her grandson. Why is that? Because uh, corona is a unique virus in the sense that it 's way more lethal for old people than for young people in many countries, uh, zero uh, young people died uh, in countries that many people died, you have uh, zero percent or zero point one percent of folks. Under the age of 30 or 20, whereas uh, old people, uh, over the age of 80 and 70, uh, one out of five, one out of seven of them that get the virus die. So what we need to do over the next uh, period of time is take care of grandma and grandpa, but from far away, lots of WhatsApps and Skype and you name it. Uh, bring them food, clean the box before you you leave, and. Then they take it in their house. But do not enter the house. Do not hug them because you're risking them. Finally, people ask me so will the old people have to be uh, isolated forever? The answer is no. What will happen over the next few months, gradually, the rest of the population, want it or not, the rest of the population is going to get the coronavirus most, the overwhelming majority of people that will uh, uh, get the, the coronavirus won't even know it. it'll take three or four weeks. they won't know they have the virus. and by the end of those four weeks, they'll be immune. it'll start with tenth of a percent, one percent, five percent, 20 percent. when it reaches just about 60, 70 percent of the population, that will be immune. the epidemic is over. and then grandma and grandpa can come out. It might take a month. It might take two or three months. It might take a bit more, but that's the plan. Good luck. Take care of grandma and grandpa. Don't get near them. Jadi kita harus jauh-jauh dari nenek gayung atau kakek cangkul. Jadi gimana dengan Amerika Serikat? Trump memberlakukan darurat militer rahasia. Jika Presiden Amerika tidak mampu lagi menjalankan kekuasaannya karena pandemi coronavirus, rencananya presiden Amerika akan diganti sementara dengan jenderal militer. A Two very big words. <laughs> Bagi kami ini terkesan sangat berlebihan, karena untuk menghadapi wabah virus corona, para pejabat tinggi AS sampai-sampai harus dievakuasi ke bunker bawah tanah. Tak. Alhamdulillah, ternyata bukan cuman kami yang punya penalaran serupa. Dapat. Uh... Kita mengingat kembali tentang sebuah film Amerika bernama Contagion. Ini film tentang coronavirus yang menyebar dari Wuhan disebut itu dari Wuhan. Sudah terbaca dari film itu. B, ya? Dalam film itu menyebar dari Wuhan contagion. terus ke seluruh dunia. Okay. Uh, ini virus. Okay, okay, okay. Nah, apakah Contagion juga double acting? Sangat mungkin. Israel saja sangat santai menanggapi virus ini seolah seperti hal yang sudah direncanakan. Menyesuaikan skenario film itu, lalu Amerika Serikat memerankan playing victims plus WHO kampanye lockdown. Jenderal Torrance O. Sognese adalah seorang jenderal profesional yang digadang-gadang akan menduduki jabatan presiden sementara itu. Dia adalah kepala komando militer Amerika Utara atau NORTHCOM sebuah otoritas militer yang bertanggung jawab atas pertahanan negara di bawah komisi pemerintah untuk keadaan darurat. Terence O. Sok Nesse juga merangkap sebagai kepala komando pertahanan Antariksa Amerika Utara. Beliau adalah mantan komandan pasukan PBB untuk Korea dan pernah memimpin komando pasukan udara Pasifik Amerika. Dia bertanggung jawab. Setiap operasi bersama NATO di wilayah yang mencakup lebih dari separuh dunia dan meliputi 36 negara. Jenderal senior ini adalah juga seorang pilot pesawat tempur dengan 3.000 jam terbang, termasuk 168 jam dengan pesawat F16 Fighting Falcon. Jalannya pemerintahan akan dilaksanakan dari bunker di Maryland. Rencana lain adalah yang diberi nama Granite Shadow, yang digambarkan sebagai operasi domestik yang melibatkan senjata pemusnah massal. Lah, kok ini jadi lebih mirip latihan perang nuklir ya? Bagaimanapun, corona cuman hanyalah gambaran kecil apa yang bakal kita hadapi di perang nuklir nanti. Di saat perang nuklir, kita bakal seperti ini sampai 3 tahun lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di saat kita seperti ini nanti ke depannya. Amin.